Pemirsa, mencegah penyebaran virus corona, sejumlah masjid di Jakarta disemprot disinfektan. Masjid dan tempat ibadah lainnya merupakan tempat yang didatangi banyak orang dan berpotensi terjadinya penularan virus. Petugas menyemprotkan cairan disinfektan ke sejumlah sudut masjid Hablul Mutakin di Jalan Pejambon, Jakarta Pusat. Tak hanya ruangan sholat, petugas juga menyemprotkan disinfektan ke teras masjid dan tempat wudhu. Penyemprotan cairan disinfektan yang diinisiasi oleh Dewan Masjid Indonesia ini juga akan dilakukan di sejumlah masjid di Jakarta, terutama masjid yang terletak di lokasi di permukiman yang kurang terawat. Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah meluasnya penyebaran virus corona, terutama di tempat umum yang menjadi titik berkumpulnya banyak orang.